Pelaburjutawan.com. Saya nak kongsi kepada anda semua potensi pergerakan harga emas untuk bermula bulan Oktober sehingga insyaAllah awal bulan awal tahun 2014. So apa yang saya nampak di graf harga emas sekarang ini, ini adalah daily chart dan ianya membentuk satu pattern yang juga dikenali dengan inverse head and shoulder, dan pattern ini dia memberikan signal untuk kenaikan harga emas lah. Kalau kita lihat dekat sini, paras yang sebelum ini menjadi paras harga support di sini, dan lepas itu ia menjadi paras resistant di sini sebanyak 3 kali, kemudian berjaya dilepasi dan kini dia menjadi paras harga support. Dan kalau kita melihat pada stokastik RSI di bahagian bawah ni, SRSI juga sedang menuju ke naik ke atas ya, iaitu ia biasanya menunjukkan ini adalah direction harganya sedang menuju kepada kenaikan. Dan maaf, ini di sini paras resistance ya. Ini paras resistance, iaitu dan di sini paras support. Jadi biasanya paras yang akan dituju selepas ini, kalau sekiranya kita buat belian di sini pada harga sekarang ini, kemudian berlaku kenaikan, maka ini paras kenaikan yang akan dituju yang paling hampir. Sekiranya paras ini berjaya dilepasi, maka dia akan naik lebih tinggi lagi menuju ke paras resisten yang seterusnya, iaitu pada sekitar $1,600 per ounce dan sehingga $1,750 per ounce. Baik, so ini daily chart. Jadi untuk berlaku kenaikan ini, mungkin ia mengambil masa beberapa bulan, ataupun sekiranya fundamental menyokong pada kenaikan yang cepat, mungkin ia akan berlaku kenaikan dengan lebih cepat lagi. Mungkin tak sempat masuk tahun 2014, harga dah pun mencapai di paras resisten ini. Dan kenaikan ini daripada harga sekarang, harga hari ini, menuju ke paras resisten ini adalah kenaikan sekitar 10 hingga 11%. Baik, dan begini gambaran yang lebih lebih jelas lah mengenai pattern inverse head and shoulder ni. Okay, so ini adalah pattern yang pattern lawan kepada head and shoulder. Dia ada head and shoulder untuk pergerakan harga turun dan inverse head and shoulder untuk pergerakan harga naik. Baik, so penggunaan chart, penggunaan graf harga emas ni akan saya kongsikan pada peserta workshop Invest Like a Pro, iaitu pada besok hari 29 September di Hotel Putra Kuala Lumpur. Dan masih lagi dibuka pendaftaran kalau sekiranya anda berminat. Bayarannya cuma RM297 sahaja untuk workshop daripada pagi sampai petang. Dan sepanjang hari itu saya akan beri tutorial secara hands-on lah mengenai cara-cara menggunakan graf, menggunakan chart ni. Dari segi penggunaan indikator, penggunaan tools-tools yang ada seperti support, resistance, dan juga mengenal time frame yang sesuai, penggunaan menu-menu yang ada dalam terminal itu sendiri. Selama ni mungkin kita cuma tengok harganya naik turun saja. Jadi ia agak kurang memberikan kelebihan untuk pelaburan kita. Tapi kalau kita dapat menguasai cara penggunaan yang betul dan menggunakannya dengan efisien, ia pasti sangat-sangat membantu untuk pelaburan kita. Jadi boleh layari laman web www.strategilimobi.com seperti yang di sini untuk pendaftaran workshop ini. Kalau anda terlepas untuk hadir ataupun tidak sempat untuk hadir yang bulan ini, insyaAllah pada bulan Oktober akan diadakan lagi
tarikh dan masa akan diberitahu kemudian. Dan anda boleh dapatkan maklumat, tips dan panduan terkini mengenai pelaburan emas melalui Facebook saya, facebook.com pelaburjutawan, atau layari laman web saya pelaburjutawan.com. Sekian untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.